kematianmu. Nalas, siapa kau? Namaku Maesa. Kau membawa cemeti Amal Rasuli. Apa hubunganmu dengan Sembara dari Mataram itu? Kanjeng Romo Sembara adalah ayahku. Kau adalah anaknya. Malam ini kau harus mewakili ayahmu untuk menerima kematian di tanganku. Narasura, hidup dan matinya seseorang tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Sebab hanya Allah yang Maha Kuasa, yang berhak atas hidup dan matinya manusia. Kau lihat, para prajurit itu mati di tanganku. Kau juga sebentar lagi. Kau sedang berhadapan dengan maut yang akan mencabut nyawamu. Para prajurit mati di tanganmu. Mungkin sudah suratan takdirnya harus begitu. Tapi aku, belum tentu aku ditakdirkan mati di tanganmu. Cukup! Waduh, bahaya. Waduh, Maesa bagaimana tuh? Waduh, bisa celaka. Paman, kita mundur saja daripada mati konyol. Tunggu, Blotok. Sepertinya Maesa dalam keadaan bahaya. Biarin aja, Maesa bisa mengatasi sendirian. Ayo. Meskipun kau lari ke lak-lakan naga, tidak mungkin kau bisa lolos dari tanganku. Seorang laki-laki bukan cuma pandai bicara, tapi dia harus bisa membuktikan ucapannya. Jangan hanya membuat. Alas, aku mulutmu. Kok kaget, bocah tengik? Ternyata senjata cambukmu itu cuma omong kosong saja. Kerahkan semua kesaktian agar kau puas, bocah tengik. Apa itu, Kakak? Suara orang sedang bertempur. Biarkan di sini saja ya. Kakak mau kemana? Aku mau melihat orang yang sedang bertempur. Aku ikut, Kakak. Ayolah. Hei!
Aku di sini. Bagus, hajar terus bocah tengik itu. Kalau kau bisa membunuh si Mahesa anak sembara itu, baru aku sebut kau jagoan. Bocah tengik, menengadahlah ke langit dan tunduklah ke bumi. Sambut ibu dan bapakmu dan baca jampi kematian. Karena sebentar lagi aku akan mencabut nyawamu. Celaka, makhluk ini benar-benar sakti. Lama-lama Mahesa bisa celaka. Kakang Arya, tunggu apa lagi? Sabar, Ki Ajeng. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya menghadapi makhluk itu. Terimalah kematianmu! Kenapa pengemis itu tiba-tiba muncul? Narasura, cepat menyingkir! Cepat katakan, siapa kalian? Aku pengemis. Narasura, dia adalah pengemis tahun 1000. Kau pasti pengemis tahun 1000. Sudah lama aku mencarimu. Hah? Aku? Untuk apa mencariku? Untuk membunuhmu. Hah? Hari ini kita tentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mahesa, aku pinjam cambukmu. Narasura, kau lihat cambuk ini? Ini bukan cambuk sembarangan. Tapi cambuk ini khusus untuk menghajar makhluk iblis seperti kau. Jangankan cuma cambuk. Keris pancaroba atau tombak kalam minta pun tidak akan bisa membunuhku. Baik, kau rasakan cambuk ini.
Kuapakan iblis itu? Aku gencet di belakang pohon. Kita lihat saja, apakah iblis itu bisa hidup lagi? Berhasil. Setidaknya untuk sementara, iblis ini tidak akan mengganggu kita lagi. Kenapa bisa begitu, Kakang? Tadi, ketika makhluk itu bertempur dengan Mahesa, aku perhatikan, setiap kali dia mati dan mayatnya menyentuh tanah, dia akan hidup kembali. Oleh karena itu, mayatnya aku gencet dan aku gantung di pohon. Tapi kalau ada yang menolong dan iblis itu hidup lagi? Ah, nanti kita pikirkan cara lain untuk membunuhnya. Mahesa, cambuk ini adalah senjata pusaka yang tidak ada duanya di jagat ini. Iya, Pam. Terima kasih. Mahesa! 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 Nah, itu teman-temanmu mencarimu. Pergilah cepat, temui mereka. Paman mau kemana? Aku ini Kleang Kapur Kangina. Dunia ini adalah tempat tinggalku. Dan aku bebas pergi kemana saja. Bibi mau kemana? Sebagai istri, aku harus ikut suamiku kemana perginya.